Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Risma Alfarni. Hari ini saya akan buat pola gamis dengan draperi di depan. Dan ini ada dua kain. Yang pertama, kain chiffon baby doll. Untuk baju ini kita membutuhkan chiffon baby doll-nya 4 meter, dalamannya 2 meter setengah. Oke, sekarang kita buat pola dasar depan bagian atas. Untuk potongan dari bagian atas ke dada itu saya ambil 32 cm. Oke, sekarang kita buat bagian leher. Dan lehernya ini saya sering langsung taruh rollnya seperti itu. Oke, sekarang di bagian ketiak. Nah, ketiak di sini 21 cm, kemudian bahunya 10 cm. Nah, sekarang kita bentuk menggunakan roll ketiak seperti ini. Oke. Nah, ini adalah bagian depan. Sekarang kita akan membentuk pinggangnya. Jadi untuk pinggangnya ini itu saya ambil 2 cm setengah masuk ke dalam. Nah, sekarang kita potong. Oke. Jadi teman-teman jika suka video ini jangan lupa subscribe, like, and comment serta share ya. Oke guys, sekarang pola atasnya sudah siap. Kemudian kita akan cetak untuk bagian yang di bawahnya. Bagian yang di bawahnya itu sama persis seperti baju blus. Nanti akan kita cetak langsung dengan badan yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk bagian pinggangnya kita cetak, kemudian kita tarik untuk yang bagian bawahnya. Oke, rapikan dulu. Kita pentulkan dulu biar tidak mudah bergeser kainnya. Nah, sekarang kita tarik ke bawah itu bisa 70 cm atau 80 cm terserah teman-teman. Kalau saya di sini 70 cm. Nah, itu dari bahu ya, dari bahu, diukurnya dari bahu 70 cm ke bawah. Dan lebarnya ini saya ambil 35 cm. Nah, sekarang kita bentuk. Oke, kemudian kita potong. Oh ya, jangan lupa kampuh yang di atas ya. Kampuh yang di atas itu 2 cm. Kita buat lengkungan seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian depannya itu masih bagian depan atas, belum bagian roknya. Nah, sekarang kita buat runcing. Kita buat runcing. Runcingnya agak ke pinggir. Nah, oke. Sekarang kita potong. Oke, sudah selesai. Ini masih bagian atas. Sekarang kita akan potong bagian roknya. Jadi pada contoh baju yang dipakai model ini itu roknya itu belah 8. Karena saya tidak suka yang belah 8, jadi saya buat rok duyung biasa. Kalau teman-teman mau buat rok duyung belah 8 boleh ya. Bagian bokong atau panggul. Oke.
Nah, sekarang bagian duyungnya, duyungnya ini 25 cm atau 21 cm. Boleh ya. Terserahlah ketat nggak ketatnya nanti. Sekarang panjang rok sesuai selera saja. Lebarnya rok ini sekitar 45 cm. Oke. Kemudian kita potong. Itu bagian bawah sudah saya kasih kampu. Bagian sampingnya juga sudah saya kasih kampu sekitar 2 cm. Oke. Ini bagian depan sudah siap. Ini baru bagian atas depan. Sekarang kita lanjut dengan bagian belakangnya terlebih dahulu. Bagian belakang seperti biasa, tidak ada potongan, lurus seperti biasa. Kalau teman-teman mau buat belah delapan, itu boleh-boleh saja ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jadi ukuran-ukuran yang untuk bagian belakang ini tidak saya jelaskan lagi karena saya rasa teman-teman sudah cukup bisa. Karena pada dasarnya baju ini adalah baju duyung, gamis duyung biasa. Hanya saja bagian depan yang dibuat draperi atau ada pecah polanya. Oke. Ya teman-teman, ini bagian depan pinggulnya agak kelihatan. Kalau bagian belakang pinggulnya agak tidak kelihatan. Kenapa? Karena pola saya memakai pola yang bagian depan itu saya tambahkan satu dan kemudian yang bagian belakang saya kurangkan satu. Saya sudah pernah jelaskan di tutorial-tutorial sebelumnya. Oke, sekarang kita proses pada bagian belakang dulu. Nah, sekarang sudah siap. Kemudian kita cetak lagi blus untuk bagian belakang. Karena baju ini ada blusnya. Oke, sekarang kita cetak satu lagi blus bagian belakang. Jadi blusnya ini, panjang blusnya ini sesuai seleranya saja. Kalau saya di sini panjang blusnya ini sekitar 80 cm. Ini persis seperti baju-baju Malaysia ya. Seperti kita pakai rok tapi bukan rok.
Nah, sekarang kita buat proses daperinya yang bagian atas. Nah, ini koran kita tempetkan dulu. Oke, kita tempetkan dulu seperti ini. Ini akan kita cetak bagian depan yang kita draperi. Nah, ini adalah bagian yang kita tunggu-tunggu. Saya rasa bagian ini banyak yang tidak, apa itu namanya, tidak mengerti. Kita dempetkan lagi bagian sampingnya agar lebih lebar korannya. Oke. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa dukung channel ini ya, agar saya lebih yakin lagi untuk mengupload video-video terbaru. Oke, sekarang sudah selesai. Kemudian kita cetak dengan bagian atas yang pertama tadi kita buat. Kita pentulkan dulu biar tidak mudah bergeser. Oke, kita pentulkan dulu. Untuk panjang blusnya ini sama ya seperti yang pertama kita buat, 70 cm atau 80 cm. Lebarnya juga sama, 35 cm. Sekarang kita potong. Ini akan menjadi seperti blus biasa. Nah, teman-teman, saya rasa kita harus lanjut ke part keduanya karena durasi videonya juga terlalu panjang biar teman-teman tidak bosan. Oke, sekarang kita lanjut ke part 2 dan ini adalah bagian bawah yang pola pertama dan kemudian kita tandai untuk mendapatkan sudut pada bagian samping kiri. Nah, ini bagian dada kita potong. Kemudian kita buat runcing. Kemudian kita potong bagian yang lehernya itu kita buang dan juga bagian bawah juga kita buang. Yang tinggal hanya bagian tengahnya saja. Oke, sekarang kita belah-belah lagi yang bagian ujung paling panjang. Nanti akan kita buat draperinya. Dan ini merupakan bagian yang paling penting untuk kita belajar pada baju ini. Karena baju ini sebenarnya baju yang biasa, cuman yang dibuat di depannya itu draperi atau pecah pola. Oke, sekarang sudah kita potong. Kemudian langsung kita taruh di kainnya. Oh ya teman-teman, jadi bukaan ini saya buka sekitar 20 cm atau selebar-lebarnya lah ya, menurut selera masing-masing. Tapi kalau terlalu lebar nanti pas kita ikat apa itu kainnya terlalu tebal, jadi kalau jatuhnya itu tidak terlalu indah. Jadi teman-teman, panjang juntayan ini 1 meter 10. Boleh teman-teman buat 1 meter 20. Tergantung panjang baju kalian itu berapa gitu. Oke, sekarang proses pemotongannya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari saya.
Nah, nanti kalau kita ikat akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk. Dan ini adalah bagian tangan, bagian lengan. Jadi bagian lengan tidak akan saya jelaskan karena sudah banyak di video-video sebelumnya. Oke. Sekarang proses penjahitannya. Jadi yang pertama sekali kita jahit bagian atas sama bagian yang di bawah ini dulu. Kemudian kita kelim pada bagian pinggirnya. Nah, sekarang sudah selesai, kemudian kita sambung dengan roknya. Ini masih pada kain sifon, belum ada lapisannya ya. Nanti setelah selesai kita pasang rok, baru kita potong bagian dalam. Sekarang proses penjahitannya sama seperti biasa, seperti yang tadi. Oh ya guys, jangan lupa setelah kita jahit yang bagian rok sama yang tadi itu langsung diobras biar benangnya tidak keluar gitu. Oke, sekarang kita potong bagian dalam atau lapisannya. Tinggal kita cetakkan aja. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian kita tumpuk menjadi seperti ini. Sebelum kita jahit dengan bagian belakang, terlebih dahulu kita kelim pada sisi-sisi kain yang kita draperi ini. Nah, sekarang sudah selesai, kemudian kita tempuk lagi menjadi seperti ini. Nah, sebelum kita jahit, kita buat dulu talinya. Jadi talinya ini saya buat agak sedikit besar, 8 cm atau 16 cm dibagi 2, jadi 8 cm. Panjang talinya ini 1 meter.
lubang tengah untuk kita membalikkan talinya ini. Jadi talinya ini sejajar dengan sudut yang pertama gitu. Oke, sekarang sudah selesai. Ini merupakan akhir dari video ini. Jadi kalau untuk jahitan yang di belakang itu tidak saya spill lagi. Menurut saya teman-teman sudah bisa karena proses jahitnya itu sudah seperti biasa. Oke guys, semoga kalian suka dengan tutorial-tutorial yang saya buat. Oke, terima kasih, selamat menonton, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, dan ini hasilnya. Tadaaa. Semoga kalian suka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.